Pangdipit 2 Kostrat, pimpin acara Setijab Kasdipit 2 Kostrat. Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Dwi Wahyu Winarto, memimpin jalannya serah terima jabatan Kasdipit 2 Kostrat dari Brigjen TNI Gunadi kepada Brigjen TNI Muhammad Fajar yang dilaksanakan di Madipit 2 Kostrat, Malang, Kamis 10 Februari 2022. Sertijab ini merupakan sarana dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan dinamis. Rotasi dan pergantian pimpinan memiliki nilai yang sangat strategis karena berpengaruh terhadap kelangsungan dan kinerja organisasi yang dipimpinnya secara signifikan. Dalam kegiatan ini, Pangdipit 2 Kostrat atas nama pribadi dan pimpinan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Brigjen TNI Gunadi beserta istri atas segala dedikasi dan pengabdiannya selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas dan memimpin dan membina organisasi Persit KCK dengan baik. Selanjutnya, Pangdipit 2 Kostrat menyampaikan ucapan selamat kepada Brigjen TNI Muhammad Fajar atas kepercayaan dan amanah yang diberikan pimpinan TNI Angkatan Darat dan selamat datang di Divisi Infanteri 2 Kostrat sebagai Kasdipit 2 Kostrat yang baru. Terimalah kepercayaan dan amanah ini dan rasa syukur dan penuh tanggung jawab serta laksanakan peran dan tugas dengan kesungguhan, tambah Pangdipit 2 Kostrat.